Seorang pemuda diringkus jajaran Satreskrim Polsek Lubuk Linggau Barat setelah kedapatan mencuri emas seberat 15 gram di rumah tetangganya sendiri. Aksi pencurian tersebut dilakukan dengan cara membobol rumah korban, kemudian menaiki loteng rumah. Tersangka Wahyudi warga Kelurahan Ulak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, Kota Lubuk Linggau, diamankan di Polsek Lubuk Linggau Barat karena kedapatan mencuri di rumah tetangganya sendiri. Aksi pencurian tersebut dilakukan tersangka pada akhir Mei 2019 lalu dengan cara membobol rumah korban dan naik ke loteng, kemudian masuk ke dalam rumah. Setelah berhasil masuk, tersangka pun langsung mengambil barang berharga milik korban, mulai dari perhiasan emas seberat 15 gram dan uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Penangkapan tersangka sendiri bermula dari laporan korban yang sudah 2 kali menjadi korban pencurian. Dari laporan tersebutlah polisi langsung melakukan penyelidikan dan aksi pencurian tersebut diduga dilakukan oleh tetangga korban sendiri, yakni tersangka Wahyudi. Dari keterangan tersangka, emas milik korban sudah dijualnya ke toko emas di Pasar Impres Lubuk Linggau dan uangnya digunakan untuk membeli satu unit sepeda motor jenis Mio Sporty BG4917HS. Modusnya korban ini masuk pelapan rumah, mencokel pelapan rumah, langsung mengambil di bedeng. Di tempat kejadiannya di Ulak Lebar, Dayang Torek, Lubuk Linggau Barat. Emas yang diambil? Emas yang diambil barang buktinya sebanyak 15 gram. Tim Liputan, Silampari TV.